Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka, serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru. Disengaja Arya Saloka bertemu dengan Amanda Manopo. Di sini Putri Ani mengatakan bahwa Arya Saloka begitu kangen berat kepada Amanda Manopo ya guys, sehingga membuat Putri Ani cemburu berat. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Elle dan Nadine di sinetron Ikatan Cinta, kini nama keduanya pun hangat diperbincangkan publik. Atas kepilihan kedua sehingga banyak para fans yang mengidolakannya. Sini lagi dan lagi pertemuan Arya Saloka membuat geger dunia nyata ya guys, karena Amanda Manopo sangat merindukan Arya Saloka. Begitu pula dengan Arya Saloka, akhirnya sangat ingin bertemu sejak hari kemarin ya guys. Di sini Putri Ani mengatakan bahwa tak ada hari tanpa Amanda Manopo. Arya Saloka sebegitu cintanya terhadap Amanda Manopo sehingga membuat Putri Ani cemburu berat ya guys. Nah guys, gara-gara hal itu nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan publik dan banyak para warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Nah, tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.